subscribe itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya sekali lagi Kadok. So, video kali ni kita nak tahu berapa banyak income Kadok sekarang daripada YouTube. So, saya pernah share dekat anda, saya pernah dapat dalam 16,000 apa semua kan, zaman banyak view apa semua kan. But people also want to know, what if kalau kau dah tak banyak view, channel kau dah macam down, drop, berapakah income? Boleh ke hidup? Well, YouTube is one of the way of making money, okay? But sambil-sambil alah, bising lah pula punya handphone ni kan. Kejap eh, kita silent dulu punya handphone ni. One thing for sure, phone apa-apa ni, Huawei Mate 30 Pro ni, tak best je satu je, sebab dia tak ada button. So leceh tau bila phone tak ada button ni. Kononnya benda tu canggih, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya it's, you know, it's make your life difficult actually. Alright, so untuk pengetahuan anda semua, selalunya orang akan check dekat Social Blade kan, Social Blade berapa income Kadok ni kan. So mari kita lihat Kadok punya income dekat Social Blade, dan nanti saya akan beritahu berapakah income sebenar dia. Okay, mari kita lihat nama channel Kadok. Alright, tak tahu lah kat sini boleh nampak ke tak kan. Okay, channel Kadok ada 264,000 subscriber. Saya dah upload lebih kurang 769 video. So mari kita tengok kalau dekat channel ini berapakah income saya. So dia kata dekat sini estimate monthly earning. Oh, monthly earning dalam $255 ke $41,000. Okay, I think lebih kurang macam tu kot. So mari kita lihat ke akaun YouTube sebenar pula. So kalau kita pergi dekat YouTube Kadok, berapa income terkini? Sebenarnya kita boleh juga menggunakan phone dekat sini untuk akses. Kita ada nama dia YouTube Studio, those yang memang jadi content creator. So dekat sini tadi dia cakap $255 ke 4.1. So dekat dalam apps ni dia bagi tahu your estimate revenue is $368. Okay, so dulu saya pernah 368 kali dengan 4 lebih kurang 1200, 1300 lebih kurang macam tu lah. So dulu dalam video sebelum ni anda boleh lihat channel YouTube, pendapatan YouTube Kadok semua pernah mencecah sampai 16,000 sebulan kan. So musim PKP ini adalah yang paling rendah dalam pendapatan YouTube saya semenjak saya jadi YouTuber, kerana beberapa faktor lah. So revenue saya dijangka untuk 28 hari terkini dekat sini, kalau anda boleh lihat, tak tahu anda boleh lihat tidak, RM1,604. Oh, so daripada 16,000 jadi 1,600. So satu per 10 income yang paling tinggi pernah dapat sebelum ni. Okay, those yang nak tahu apa semua, faktor-faktor yang mempengaruhi, satu kenapa, sebab satu saya tak buat video pasal kereta sangat. Kenapa saya tak buat video pasal kereta? Dah tahu video pasal kereta kumpul buat duit. Well, sibuk buat benda lain. Bukan tak nak buat kereta. For the past 6 month yang terkini ni, kita banyak buat training-training panggilan daripada, you know, jabatan-jabatan, especially dekat Sarawak kan. Sampai back to back training, saya kena fokus kan untuk menolong orang lain untuk buat YouTube, berkongsi pengalaman saya, apa yang saya belajar dan saya turunkan kepada mereka. Dan alhamdulillah so far saya ada WhatsApp group untuk mereka, dan siapa yang dah monetize tu, saya create lagi WhatsApp group ni untuk yang kat Sarawak. Siapa yang dah monetize tu, ada satu lagi WhatsApp group supaya orang yang dah boleh monetize pula boleh support each other semua. So you know, kelas yang kita ajar tak lama, sampai 2 hari apa semua, but the learning is constant tau. Well, tak cukup masa 2 hari tu, so kita kena support lah. Kita taklah ajar just biar macam tu aja lepas tu kan. Dan apa nama, itu satu. Yang kedua adalah saya ada pertambahan ahli keluarga. So bila ada pertambahan ahli keluarga ni, fokus utama, prioriti saya sudah berubah. Kalau dulu mungkin adalah untuk, you know, go out there and make as much video pasal kereta apa semua kan. Tapi sekarang dah tak dapat apa semua, sebab yelah, baby lagi kan. So macam dia tak boleh faham pun masa kita. So kita yang kena ikut masa dia kan, pukul berapa dia bangun apa semua. So sambil-sambil kita kena, saya kena compromise lah dekat situ. Dan of course the other factor is kebuntuan.
there will be time in your life where kau ada banyak sangat benda nak buat sampai kau rasa macam kau dah tak tahu nak buat apa. I do know apa yang aku patut buat, tapi aku ada pertimbangan-pertimbangan. So, insya-Allah selepas habis PKP, apa yang saya rancang, okay, sebab saya plan selepas PKP saya akan ada saya punya, you know, kaduk YouTube studio sendiri, di mana dekat situ saya akan train siapa yang nak datang belajar apa semua. Dekat situ juga saya akan buat studio di mana saya akan buat unboxing, saya akan buat live streaming, saya akan buat performance. Bukan saya buat performance, saya akan buat place ataupun spot untuk orang buat performance, untuk lepak-lepak, untuk makan-makan apa semua, you know. Dengan pendapatan yang saya dapat sebelum ni, saya investkan dekat perkara macam tu lah. Tapi itulah, semenjak PKP ni tak tahu macam mana apakah future yang ada dekat situ. Adakah people akan berbelanja atau tidak dan apa semua kan. Because obviously kalau kita dapat lihat dekat sini, saya pun tak ada income because of saya pun bukannya kerja makan gaji ke, ada apa orang cakap, pendapatan sampingan. Cuma inilah pendapatan sampingan saya. Somehow, eventually, walaupun video-video tak laku, orang cakap video-video kaduk makin sendu ke apa semua. Tapi kalau kita lihat, itulah dia, anak kecil kan. Tapi kalau kita lihat analitik, video yang saya buat sepanjang PKP tu tak ada orang tengok. So, orang tengok video apa? Dan pendapatan tu datang daripada mana? So, kalau kita lihat, top video in this period, maksudnya more than 30 days, dalam last 28 days kalau kita tengok kat sini, mostly orang tengok video dulu-dulu macam ni. Kita tengok orang tengok video Proton dulu-dulu, Honda Integra DC5 Type R Part 4, apabila geng Lotus berkumpul, harga kereta sport, baru kau tahu Civic FD2R, ha. So video yang lama-lama orang masih tonton. Dan walaupun saya rasa seminggu ni, for the past, tidak lah, last time I post video 24 April, 21 April, 18 April. So saya dah tak post daily. Saya ada selang-selang apa semua Walaupun saya dah lama tak post video, saya masih boleh menjana pendapatan. That's why saya bagi tahu kepada anda di luar sana, kenapa anda patut jadi YouTuber. Kerana somehow this is your income. Of course not as orang cakap, tidaklah sesolid pendapatan bulanan apa semua kan. Tapi somehow korang kena pertimbangkan juga, ada masa waktu dia tinggi tu, lebih tinggi daripada gaji pendapatan bulanan saya yang saya biasa dapat kan, sampai RM16,000 berturut-turut kan, 14, 13, 16, video balik kampung ataupun bila saya buat video balik kampung. Ya, nanti dia ditolong. Bila video macam musim saya balik kampung, part 1, part 2, part 3, belas-belas ribu pendapatan dia. Tapi bila down dia jadi macam ni. So, somehow you have to know how do you manage your money lah. Itu je sebenarnya. Jangan kerana bila anda rasa down, then you know, anda rasa buntu apa semua, then terus kau rasa macam I'm useless, I'm hopeless apa semua, you know, that's self-sabotage. You know, it's happen in life kan. Orang cakap kehidupan ini umpama roda, ada masa kau di atas, ada masa kau di bawah. It's just that korang tak boleh give up. Sebab apa? Sebab bila kau dah kat bawah, then there will be time kau akan ada kat atas balik. Itu je sebenarnya. Ya, sabar. Ianya yang saya harap peminat-peminat ataupun penonton-penonton faham adalah supaya sentiasa memberi sokongan. Bukan kepada saya sahaja tau. Kepada semua YouTuber-YouTuber kat luar sana yang dah rasa mereka rajin. Mereka selalu constantly upload video, you know, membuat content untuk anda, especially semasa PKP ni apa semua. Mereka tak nak apa-apa pun sangat, especially yang belum apa nama, belum monetize. All day one, apa yang mereka mahukan daripada anda hanyalah tolong subscribe je. Kalau korang tak nak dapat notification, jangan tekan bell button, tapi at least subscribe mereka. Tapi at least subscribe mereka supaya mereka bersemangat untuk jadi content creator, supaya memudahkan mereka untuk menjadi YouTube partner program. Kerana apabila anda memudahkan urusan orang, insyaAllah Allah akan memudahkan urusan anda. Apa hari ni aku jadi ustaz? So, kepada anda di luar sana, jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya. Itu saja yang saya nak kongsikan kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.
subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.